Kabar duka, ayah pedangdut King Nasar meninggal dunia. Kabar duka datang dari penyanyi dangdut, King Nasar. Sang ayah meninggal dunia hari ini. Almarhum Ahmad Hasan Sungkar meninggal dunia dini hari tadi sekira pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Hal itu dipertegas dengan unggahan dari Inul Daratista yang mengucapkan duka cita ke Nasar. Selamat jalan Abah, ayah dari King Nasar. Teman, sahabat terbaik aku. Sing kuat ya King, insya Allah surga buat Abah. Pergi di bulan suci ini ya Allah. Tulis Inul di Instagram dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Kuat yo King sayang, at King Nasar 88 turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga Allah kuatkan keluarganya. Lanjut Inul. Belum diketahui pasti penyebab kematian ayahanda King Nasar. Rencananya jenazah Ahmad Hasan Sungkar dimakamkan di TPU Los Lolongok Bogor. Saat ini pantauan tribunnews.com, Nasar sedang melaksanakan ibadah salat Jumat yang akan disusul melakukan ibadah salat mayit untuk almarhum ayahnya.